Hello guys, balik lagi di Epic Level Box. Gimana kabar kalian? Sudah punya rencana nonton akhir pekan ini? Ada banyak film seru yang tayang bulan ini loh. Nah, buat kalian yang sedang mencari rekomendasi film terbaru yang seru untuk ditonton, khusus di video kali ini, Epic Level Box sudah merangkum 5 film seru terbaru yang rilis di bulan Juli tahun 2022 ini. Apa saja kelima film terbaru itu? Berikut daftarnya untuk kalian. 1. The Gray Man. Menjadi film pembuka di daftar kali ini, The Gray Man merupakan film terbaru bergenre action thriller yang siap tayang secara global di Netflix pada bulan Juli di tahun 2022 ini. Diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama, film yang dibintangi oleh Ryan Gosling dan Chris Evans ini akan berkisah tentang seorang mantan agen CIA yang mendapat misi untuk menjadi seorang pembunuh bayaran dengan identitas yang harus dirahasiakan. Sebab ia harus menyelesaikan sebuah misi di mana ia harus membongkar jaringan organisasi rahasia dengan masuk ke dalamnya. Tidak hanya dipenuhi berbagai macam scene action di sepanjang film, kehadiran aktris cantik Ana de Armas di film ini juga cukup memanjakan mata. 2. Bullet Train. Mengusung genre action thriller, film terbaru ini juga tayang di bulan ini. Bullet Train merupakan film terbaru yang diproduksi oleh Sony Pictures dengan menampilkan aktor terkenal Brad Pitt sebagai tokoh utama. Mengambil latar cerita di sebuah kereta yang sedang melaju dengan cepat, Brad Pitt di film ini akan berperan sebagai Ladybug, seorang pembunuh bayaran yang mendapat misi baru yang mengharuskannya menumpang di dalam sebuah kereta. Yang ternyata, di dalam kereta cepat itu, 4 orang pembunuh bayaran lain juga ada di sana. Yang para pembunuh bayaran ini ternyata juga mendapatkan misi yang sama. Tidak hanya terlibat dalam pertarungan yang cukup sengit, aksi kelima pembunuh bayaran ini untuk menjadi yang terbaik akan jadi sajian yang menarik di film ini. 3. Thor, Love and Thunder. Menjadi film terbaru berikutnya di daftar kali ini. Film ini adalah film solo keempat dari Thor Sang Dewa Petir, dan juga menjadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Film ini akan melanjutkan kisah hidup Thor setelah sebelumnya terlibat pertarungan hebat melawan Thanos di dalam film Avengers Endgame. Namun, bukannya mendapat ketenangan, dalam perjalanannya, Thor justru harus menghadapi Gore the God Butcher, super villain yang berniat untuk menghabisi seluruh dewa yang ia temui. Well, dapatkah Thor menghentikan aksi kejam Gore? Film ini cukup unik karena di film ini, Jane Foster, kekasih Thor, juga akan mengangkat palu Mjolnir dan muncul sebagai Mighty Thor. 4. Nope. Film terbaru ini juga seru untuk ditonton. Film ini menceritakan tentang kisah penduduk di desa terpencil di wilayah California yang menjadi saksi atas peristiwa misterius yang melanda desa mereka. Dari trailer yang sudah diperlihatkan, film ini akan menampilkan sebuah awan misterius yang gelap dan datang secara tiba-tiba, disusul dengan badai besar yang membuat listrik padam seketika. Tidak hanya awan gelap biasa, di balik munculnya awan gelap tersebut ternyata disertai dengan kemunculan benda misterius yang mirip sebuah pesawat luar angkasa. Yang setelah kejadian ini, hal-hal aneh mulai bermunculan, termasuk hilangnya beberapa penduduk di wilayah itu. Misteri apa yang sebenarnya terjadi? Film ini juga tidak boleh kalian lewatkan. 5. DC League of Super Pets. Dan menjadi film terbaru sekaligus penutup di daftar kali ini. Film ini menjadi salah satu film animasi bertema superhero yang juga tayang di tahun 2022 ini. Film ini akan bercerita tentang Krypto, si anjing super yang bersahabat dengan Superman.
Kedua makhluk super ini memang berbagi kekuatan super yang sama dan memerangi kejahatan yang ada di kota Metropolis. Hingga suatu hari, Superman dan anggota Justice League lainnya diculik oleh sebuah komplotan penjahat. Krypto pun akhirnya membentuk geng superhero-nya sendiri yang juga terdiri atas beberapa hewan berkekuatan super. Dan kemudian bersama-sama mencari cara terbaik untuk menyelamatkan para pahlawan super yang telah diculik. Bagaimana kisah lengkapnya? Buat kalian yang penasaran dengan aksi superhero berwujud hewan, saksikan film ini ya. Well, itulah rekomendasi 5 film terbaru yang tayang di bulan Juli tahun 2022 ini. Kalian masih punya rekomendasi lain? Tuliskan di komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan and see you the next video guys. Bye.